Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi bro Brensis di mana saja Anda berada. Semoga semua diparingi oleh Allah kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, rizki sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga emosi di jalan. Keluarga kita selalu menanti di rumah. Oke, di video kali ini saya akan memberikan IP server untuk PingTools Pro, yaitu IP server dari Shopee. Jadi ini sudah Shopee yang bagian 3 akan saya bagikan. Dan jangan sampai salah mengartikan kalau PingTools Pro ini bukanlah perlu diingat kalau PingTools ini bukanlah aplikasi penarik orderan ataupun aplikasi langsung gacor, itu bukan. Tapi PingTools Pro ini adalah aplikasi untuk memperkuat sinyal, mempercepat, menambah kecepatan internet, kemudian juga untuk menstabilkan kecepatan tersebut. Untuk tes kecepatan silakan dites sendiri sebelum dan sesudah. Kalau dilihat di video saya yang Dubai itu saya melakukan pengetesan. Di sini saya tidak melakukan pengetesan supaya tidak lama begitu. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Silakan di-download PingTools Pro-nya di grup Tele. Saya gunakan Tele karena mudah untuk mendownloadnya. Karena sebelumnya saya pakai Google Drive, kadang ada masalah, ada kendala, tidak bisa dibuka. Seperti itu, jadi saya menggunakan grup Tele. Silakan bergabung, silakan tidak, terserah Anda. Di sana, di grup Tele, saya taruh PingTools Pro, kemudian CCleaner, yang ini. Kemudian, selain itu, saya juga menaruh speed test yang sudah premium juga. Kemudian, Game Booster. Di sana juga saya taruh. Silakan di-download secara gratis. Semua sudah pro atau sudah tidak ada iklan. Begitu penampakan dari PingTools Pro seperti ini. Dari sini kita langsung ke sini ya. Ini. Garis 3 di atas, kemudian klik ping. Nah, dari sini disetel dulu penyetelannya yang ada di sini. Di pojok sini itu di setel dulu, diatur dulu. Oke, untuk yang pertama ini yang auto. Untuk yang auto caranya mengklik yang sebelah sini, diklik kemudian pilih yang bagian auto. Untuk yang kedua mode TCP ini juga dipilihnya di sini. Tinggal dipilih di TCP. Apabila TCP di daerah Anda atau di HP Anda tidak bisa connect, silakan pakai ICMP. Silakan pakai ICMP. Kemudian untuk yang jumlah ping yang 3 diganti dengan tidak terbatas, gitu ya. Yang ini dibiarkan saja, ini dibiarkan saja. Kemudian interval pingnya ini dibikin 0 MD, kemudian bawahnya dibiarkan saja, yang ini dibiarkan saja, kemudian klik simpan. Jika sudah, kemudian diklik di sini sehingga dia akan tulis keluar tulisan edit kesukaan saya. Langsung diklik, kemudian diklik untuk menambah, diklik yang ini ya. Ini untuk menambah, dia akan keluar folder kosong. Saat diklik dia akan keluar seperti ini. Nah, yang ini bebas. Karena sudah yang ketiga, saya tulis Shopee ketiga, Shopee 3. Hostnya yang harus sama, tidak boleh salah sedikit pun. Tanpa spasi, pakai titik. Yang ini kosongkan kemudian simpan. Seperti itu. Oke. Silakan diisi. Kemudian ini saya tulis Shopee 3. Yang ini harus sama 119.28.108.109. Yang terakhir ini setelah 109 tidak ada titik lagi.
semuanya tanpa spasi ya, dari depan ke belakang itu tanpa spasi. Yang ini dibiarkan saja, kemudian klik simpan. Jika sudah seperti itu, klik yang bagian sini untuk kembali. Karena kalau mengklik yang ini, dia akan mengulang, mengedit ulang. Oke, dari sini, jika belum ada tulisan Shopee ketiga, tinggal dihapus saja. Biasanya dia akan tersimpan yang paling bawah, yang ini ya. Ini tinggal diklik, dia akan masuk otomatis, kemudian tinggal diping. Nah, ini di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang connect, ada yang tidak connect. Saya pertama kali mencoba itu di Blitar, itu tidak connect. Nah, tapi di sini dia connect. Di daerah Kediri sini dia connect. Apabila rekan-rekan ada yang tidak connect, silakan pakai IP server yang lain. Saya siapkan banyak, ada yang dari negara lain, ada yang Shopee, ada yang Grab, ada yang Maxim, ada yang GoFood, ada yang Gojek, seperti itu. Silakan dipergunakan sehingga cocok dipergunakan di HP rekan-rekan semua dan juga di daerah rekan semua masing-masing. Semoga dengan kita berusaha seperti ini, akun kita bisa tambah gacor. Yang belum gacor, jangan lupa terapi akun dan selalu semangat untuk menerapi akun dan berdoa, jangan lupa. Dari saya cukupi sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.